sorry. Kok udah 2 minggu baru kesini? Enggak, saya awalnya udah diurut. Awalnya udah diurut. Awal pertama kali kayak gini, saya bilang langsung kesini. Cuman dia nya nggak mau, katanya urut aja di tetangganya. Cuman pas sininya diurut, nih, udah bisa diangkat. Kayak bantangan, cuma sekarang udah bisa digini, awalnya nggak bisa. Cuman sekarang nggak bisa lah. Balik. Nggak bisa gini doang. Kayak gini aja doang nggak bisa. Coba tangannya gini dua-duanya. Kau yang kanan balik, yang kiri. Kenapa begini? Coba lagi. Kalau ada kasih duit gitu? Enggak, tetap aja. Tetap enggak bisa. Enggak bisa diurusin, enggak bisa. Gini enggak bisa. Enggak bisa kayak gini. Masuk. Mas, yuk sendiri. Saya antar ya, saya. Enggak. Ayo. Ini memang nggak bisa nego. Kurang. Ini kurang. Hei, lihat dulu itu. Nggak apa-apa. Ini ya mas? Mm-hmm. Ini urut apa tulang mas? Sorry. Lagi kenapa sih? Kenapa sih? Ditarik. Hah? Ditarik tadi. Tangannya ditarik. Ditarik. Gara-gara ditarik. Gara-gara ditarik apa gimana? Iya lagi dulu ceritanya ngebangunin. Ngebangunin, tarik pakai tangan. Masnya yang narik. Iya. Ayo tanggung jawab lo. Kok udah 2 minggu baru kesini? Enggak, saya. Awalnya udah diurut. Awalnya udah diurut. Awal pertama kali kayak gini, saya bilang langsung kesini. Cuman dia nya nggak mau, katanya urut aja di tetangganya. Diurut-urut doang. Iya. Nggak dibenerin? Awalnya sih nggak bisa gerak mas. Cuman pas sininya diurut, nih. Udah bisa diangkat. Kayak bantangan, cuman sekarang udah bisa diginiin, awalnya nggak bisa. Cuman sekarang nggak bisa lah. Balik. Kan nggak bisa gini doang. Kayak gininya doang nggak bisa. Coba tangannya gini dua-duanya. Yang kanan balik. Yang kiri. Emang gitu saya? Kenapa begini? Coba lagi. Kalau ada kasih duit gitu? Enggak, tetap aja. Tetap nggak bisa. Juga. Nah. Nah. Tadi benerin. Udah masuk ke sana. Apanya yang sakit? Ini Pak, sikunya tuh, Pak. Kasih tahu. Sudah lama? Ini Pak. Sikunya, Pak. Nggak bisa diurusin, nggak bisa. Gini nggak bisa. Bisa kayak gini. Kenapa masuk? Kenapa nggak bisa? Kamu langsung jaga, nanti diikat. Itu nggak apa-apa ya, habis ya. Kalau mau senyum, senyum aja. Tarik nafas, buang nafas. Memang satu-satu mas, untuk membandingkan saja. Ini anu ya mas, jadi tetap agak sakit karena memang diberi waktu janda. Sini mas. Situ nggak apa-apa, situ nggak apa-apa tuh. Situ sampingnya. Memang sakit gimana ya? Nanti kalau bilang gak sakit nanti ngapain, penting sembuh ya. Sekali gak apa-apa, sakit sekaligus. Jangan dilawan ya.
Bismillah. Ini masih ngilu, masih ngilu. Lemasin. Jangan dilawan, jangan dilawan. Lemasin aja. Oh, siap sendiri. Saya antar ya, saya. Ayo. Ini enggak lemasin, Pak. Ini memang enggak bisa. Enggak bisa nekuk. Lemas, lemas, lemas lagi. Lemas lagi. Lemas lagi. Jangan ditahan. Jangan ditahan, kalau ditahan nanti dekuk. Lemas lagi. Kurang ini. Kurang, kurang, kurang. Ini kurang, kurang, kurang. Hei, lihat dulu itu. Oh no. Sudah itu. Udah. Ini enggak. Iya. Namanya sulapan, enggak bisa. Alhamdulillah. Sekarang tekuk sendiri bisa. Coba. Maaf ya, Pak yang. Enggak apa-apa, aku orang sakit. Enggak ada memang sakit, Mas. Salah. Jadi nangis bebas ini karena memang sakit. Dia kenapa emang Pak itu? Geser sendinya. Makanya harus diginikan, kalau enggak diginikan nanti seperti itu lagi. Untuk proses. Kalau sekali doang, emang mereka tali. Udah nih, bukan. Makan satu, bos. Ini berasa sih. Makanya kita itu pengobatan, bukan sulapan. Nah, kalau sulapan mungkin kalian langsung yang semula. Nggak bisa sini. Itu posisinya dibalikin lagi. Jadi ntar bisa sini. Sekarang kapan merasakan sudah lega, nggak ganjil kayak tadi. Ya iya. Udah mendingan ya? Kamu siang, jadinya gimana siang? Padahal sepele ya, cuma narik gitu ya. Narik dong. Tenaga aja, Bet. Narik apa, Mas? Dia lagi duduk, pengen siap bangunin di situ. Excel yuk. Bukan kesel ya. Mengsel. Dislokasi ya, Pak? Ya, cuma sedikit aja. Enggak patah kan, Pak? Namanya anu aja ya. Enggak patah. Nanti saya dulu pas sendiri, Mas ya. Sini, nanti. Sini lagi kapan, Mas? Nanti seminggu. Jadi nanti hari Selasa bisa. Selasa depan apa Selasa? Selasa depan tuh ya. Selasa ini kan terus Selasa ini Selasa lagi gitu loh. Iya. Kan seminggu atau 8 hari. Oke. Udah baik, patah sih sekali caranya mengobati ya seperti itu. Kalau diurut kayak kurang capek ya malah sakit. Sebelumnya dia udah turut doang kan? Iya, saya udah bilang dari awal bawa aja ke sini, cuman kata dia orang gak patah tulang. Ya udah, itu mah udah kemauan dia kan diurut, gak bisa dipaksa. Makin kesini makin mau, katanya gak sembuh-sembuh. Iya, nggak bisa balikin orang nyangkut tulangnya. Iya, saya udah ngomong dari awal, tapi orang bukan patah tulang. Saya ngedengar tetangga saya ada yang sembuh di sini, tulangnya ngeser ke atas, baru mau. Nggak patah tulangnya kayak ke atas kayak gitu. Yo, untungnya kalau ada anak kecil lebih repot lagi papanya. Iya, anak kecil tetangga saya. Iya, saya repot ini. Anu mampungnya susah, Mas. Kalau ada anak kecil mampungnya susah. Iya, mampungnya susah. Kemudian turun tangan. Ini anak siapa nih? Hei. Saya tidur di mana, Pak? Itu biasa begini gitu. Aja. Merem. Nanti Mas ya, jam 4 sore sampai jam 9 malam, Selasa ya. Selasa ya. Enggak apa-apa. Ini saya rapin. Kok sampai ganggu, enggak sakit kok. Sakitnya tadi aja, Mas. Sakit enggak dikiniin. Coba.
lepas aja, lepas aja. Enggak sakit sih yang waktu itu. Sakit gak? Enggak kan? Enggak, masih berani bikin ini. Ya nanti juga hilang. Kayaknya dendam banget sama Pak Ustadz. Ayo. Cepat sembuh ya. Mana mas? Situ. Kompes awal ya?